Oke, jom. Let's go. Oke, sekarang saatnya kita check out dari The Prima Hotel. Dan karena flight kita jam 6 sore ke Penang, so sekarang kita akan simpan backpack kita di hotel dulu. Muat lah. Adik mau bawa ini? Tak bawa juga? Tak. Wah, lumayan banyak ini, Bu. Tak apa-apa, aman kok. Ada pasinya yang disimpan. Lumayan banyak ini. Wah. Ini 1 2 3 4. Yang besar 2. Wah, oke, 1 2 5 7. 7 bag. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Masuk sini ya, Bu? Oh, di depan pintu. Jadi sekarang kita cari breakfast dulu yang famous di Medan ini. Soto Kesawan. Oke, jom. Soto Kesawan di Jalan Ahmad Yani. Jadi kalau siapa-siapa yang mau ke Medan, cari penginapan pas di stesen kereta api. Pas kayak di Hatyai juga lah. Di Hatyai, dia ada hotel train station. Kita ini di hotel, The Prima Hotel. Karena pesawatnya jam 6 nanti, kita ronda-ronda dulu. Ke sana kita, arah ke sana. Jadi, nanti lagi kalau kita siap, Pangan Merdeka itu cantik. Ah, nanti ke sana kita kalau ke Center Point ya. Central Bank kan Center Point. Chong Api. Sudah tak jauh dah ini. Tempat breakfast viral di Medan. Soto Kesawan. Martabak, ini deh martabak ada deh. Cuman itulah ngantrinya nanti nih, nggak tahu macam mana ada tempat nggak ada tempat nih. Mak jang, ajab, adat, badat merayap. Ini kita tunggu setengah jam. Setelah setengah jam kita punya order mendatang. Oke deh, nanti. Oh, comel bergedel ya. Betis lu. Dari, baca doa dek. Oh, ini campur ada udang, nambahin, kai. Baca doa. Amin. Ayo, menelahap kita. Ini? Minumnya TO panas 2. TO teh manis panas 2. Ada makan yang lain, Pak? Pergedel. Tambah pergedel tadi, 3. Ini kerupuk. 1 plastik. Oke, kita bergerak. Makan-makan dah. Dan ada yang tinggal? Ayo. Terima kasih.
Okey, nih. Nalar ke. Semua nanti nih, cari. Ya, martabak telur nih soto kesawan, memang famous lah ini. Memang famous di Medan nih. Ayo, kita gerak. So next, mana kita deh? Jalan aja lah. Mall itu ya. Mall jalan, yuk. Ini apa? Cong api. Tempat cagar budaya. Warisan lah ini. Masuk dalam deh. Masuk dalam. Dek, nih, ke tengah. Oke, kita cross ke train station. Dari center point tadi ya. Center point mall. Sekarang kita mau ke bandara. Kita akan lintas. Oke, jom, let's go. Depan aja ini. Oh, tapi ini kedatangan adik, boleh masuk lah. Nah, buka ya. Kita ikut pintu masuk arrival. Oke, sekarang kita di terminal station. Ya, udah lintas. Jadi belakang train station aja, center point. Aksesnya bagus lagi, Ma. Kita langsung ke hotel nih, Ma. Tapi panas ya, tak difasilitasi aircon. Inilah salah satu alasan kenapa saya pilih tinggal di The Prima Hotel Train Station ini, karena mudah untuk akses transportasi ke Kuala Namu Airport. Dan tempatnya pun strategik, dekat dengan pusat perbelanjaan. Jadi sekarang kita akan menuju ke hotel untuk mengambil backpack kita. Dan hotel ini memang tepat di bawah satu bumbung di train station ini. Memang mudah sekali lah. Tengok orang mau beli tiket kereta api deh. Wah, ini gak tau lagi kayak di bandara yang ini. Senang ya, Mas? Hop, kita ada duit lagi. Kita boleh misi lagi. Oh, senang rupanya. Dia connection terus ke sana rupanya. Baru first time ini. Iya. Sekarang mau ngambil tasnya ada begitu. Iya, terima kasih.